depan. Nah, saya di sini berada di anak kandang FAM. Betul ya, Mas ya? Betul. Anak kandang FAM dalam acara, sebenarnya acaranya ini, teman-teman. Data ternak, launching data ternak. Tapi enggak afdol rasanya kalau kita enggak bikin konten, enggak bikin menggali ilmu yang ada di sini, dan alhamdulillah jarang-jarang banget kita ngobrol sama dokter ya. Jarang-jarang banget. Dan dokter ini kita mau apa ya, kepo atau tanya-tanya seputar tentang kesehatan hewan. Dan di sini yang diterapkan kambing. Nanti kambing ini bisa kan diterapkan di sapi, berhubung bisa. Penonton saya juga sapi gitu loh. Nah, bisa ya, Mas ya? Dan kalau boleh sedikit tahu profil di sini tuh kayak gimana sih, Dok? Boleh cerita sedikit profil kambing di sini sedikit aja. Nah, profilnya kita di sini ini mitra. Mitra kemitraan. Nah, kalau ada yang mau apa, misal nggak punya lahan nih, terus bingung mau beternak, padahal keinginan beternak itu ada. Nah, kita menyediakan sewa lahan. Udah bayar pembayaran pertama udah dapat kambing, jantan gratis. Jangan gratis. Perawatan juga sudah include di dalamnya. Makan, ya kan. Kemudian vitamin yang diberikan setiap minggu, ya kan. Makan seperti itu. Dan ini, Dok, kasih bocoran sedikit. Ini tuh apa sih data ternak itu apa sih yang sudah diterapkan di kandang ini kan tentunya kan. Nah, ini boleh ceritakan ini yang satu-satunya kandang yang sudah memakai data ternak seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Ini kan sudah ada barcode-nya, teman-teman ya. Nah, ini kan sudah ada barcode, ini bisa di-scan, scan here, scan di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ini dicoba langsung tak? Coba langsung tak ini? Iya. Sudah bisa di-scan. Iya, itu teman-teman karena loading sinyal ya. Nah, dan fungsinya salah satunya untuk apa sih, Dok? Yang pertama, dengan populasi yang seperti ini kita harus tahu per individu. Per individu. Kalau kita ngamati setiap hari juling. Juling ini ya. Kalau misal contoh ini ya. Kita di sini sudah pakai aplikasi data ternak. Oke. Ya, kita praktekkan. Aku pinjam videonya, Mas. Tak semen soto di sana aja. Oke. Nah, saya coba ini nanti tak saya tempel di situ, Bro. Ini coba saya dokter ya. Ini sudah masuk ke data ternak, teman-teman. Ini beberapa ternak yang kita pakai. Oh iya, ini, Bro. Nah, ini sudah masuk ke data ternak ya, aplikasi. Masuk. Ya kan, kita terus scan nih. Oh, tinggal scan, klik aja itu. Oke. Oke. Izinkan. Kita tunggu, teman-teman, ini baru hidupin pakai data ini kayaknya. Nah, ini sudah muncul, Bro. Sudah muncul. Kan? Jadi sudah. Nah, coba dok, saya lihat. Nah, jadi sudah muncul di HP ini dengan nama kambing Naomi. Ya, pemiliknya Pak Yudi Joko. Betina. Pak Yudi Joko berarti bukan punya milik anak-anak yang bukan ya? Ini punya orang yang bermitra dengan di program titip angon itu ya? Betul. Oh, itu maksudnya kelamin betina. Coba sekali lagi, Dok. Maksudnya gimana? Coba lanjutkan. Oke, sekali lagi ya. Kan yang ini dong, jangan yang sama. Oh iya. Yang ini. Nih, coba di-scan, Bro. Nah, kemudian namanya Degal. Namanya Degal. Siapa? Degal, pemiliknya siapa? Agus Setiawan. Agus Setiawan. Terus ini ada tombol-tombol ini. Tombolnya. Ini reproduksi. Reproduksi. Ya udah kawin. Tanggal reproduksinya kawin dengan Markus. Oh gitu, iya. Pecantannya juga tercatat. Oke. Itu di bulan 7 kemarin, bulan 4 tanggal 7 2021. Gitu. Nah, ini kondisinya dia udah buntu. Oh gitu, kondisinya udah gitu ya. Nah, selain itu apa namanya? Kesehatan. Palang merah itu apa? Kesehatan. Nah, ini ada kita menggunakan injeksi hormon. Palang merah. Oke. Gitu. Maaf dong, soalnya palang merah, Dok. Iya, betul. Bulan. Nah, Tujuannya diinjeksikan hormon itu supaya dia hormonnya stabil, nggak naik turun. Ketika turun dia pasti akan mengalami masalah di kandungannya. Lain lagi, Dok. Lain lagi. Apa itu?
pertumbuhan. Kayak, pertumbuhan. Oh, pertumbuhan, gambar panah-panah itu ya. Nah, beratnya itu 23 kilo. Di Cina 74. Tanggal 1 bulan 2. Oh, ini ya. Kedatangannya ini. Oh, kedatangannya. Nah. Oh, gitu. Nah, ini misalkan tanggal 1 pengen ditimbang nih. Tanggal 2 bulan 2 pengen ditimbang. Nah, bulan 3 bisa nah, ini. Bisa. Nanti maksudnya gini, tambah. Oh, kan? Gitu. Iya, tanggal berapa? Nah, kita masukkan misal tanggal 4 ini. Tinggi badannya 74. Oh, tinggal input gitu ya. Input aja mudah banget, mudah banget. Terus ini nugasin istri kita bisa ini. Bisa di rumah. Iya. Oke. Gitu kan. Oke, udah ya. Dipakai di sapi bisa kan? Bisa, bisa sekali. Yang penting hewan. Yang penting semua hewan. Iya. Semua hewan. Enggak boleh Pak kumpulan istri gak boleh ya? Kumpulan betina wah. Berat. Oke. Gitu, kembali lagi. Jadi seperti itu. Langsung ke produksi. Produksi ini susu. Nih, produksi susu yang dimaksudnya adalah jadi misal dia udah melahirkan ternyata anaknya 3. Supaya apa susu yang dikonsumsi anak 3 ini rata. Berarti kan kita harus perah tuh. Ya, misal produksinya 700 mili, berarti dibagi 3. Itu sudah ada datanya ya? Ada. Coba. Kalau di sini kan dia belum melahirkan. Oh, belum melahirkan jadi belum diinput datanya ya. Oke. Okay. Kalau udah melahirkan kan dilihat anaknya berapa. Nanti kita perah, diisi, hasilnya sekian. Oke. Siap. Terima kasih, Dok. Okay. Itu tadi seputar data ternak, tapi di sini saya tidak kepo tentang data ternak saja. Ini saya pinjam HP-nya tadi saya balikkan ke saya. Saya hanya tidak hanya kepo data ternak, Dok. Saya pengin ngeksplor yang di sini itu yang saya lihat yang enggak ada di sana. Artinya bisa dibilang jarang atau hanya satu-satunya dipakai di sini gitu, Dok. Nah, saya mau kepo dulu sih ada berapa ekor kambing dong di sini? Terdata nggak? Terdata. Ada berapa? Ada 650. 650. Nah, 650. Kalau pakan dok, kita bicara pakan dulu. Di sini rata-rata itu pakannya apa dok? Pakannya ada pakcong, ada kebun jagung. Kebun jagung. Ada rambanan yang kita ambil di wilayah Lanudal. Oh iya. Kalau untuk induk bunting di umur ke 4 bulan setengah itu kita namanya itu kita flushing menggunakan pakan komplit feed. Komplit feed gitu ya. Karena untuk nutrisi anaknya dan ketika untuk lahir normal. Nah, kalau pakan sudah tentunya perawat kesehatan dokter sendiri yang menangani. Nah, jenis. Kalau jenisnya di sini ada apa saja sih, Dok? Bur. Bur. Jawarandu. Jawarandu. Kacang. Kacang asli ya. Kambing ada. Merino ada. Texel. Garut. DEG. Apa itu DEG? Domba ekor gemuk. Oh, domba ekor tipis. Sorry dok, saya nggak tahu dok. DEG singkatan itu kan bisa diartikan macam-macam. Nah, dok, kita mau jalan ke sana. Ini apa dok? Ini yang kita lihat kan di sana ada tuh apa lampu-lampu merah itu dok. Nggak apa-apa saat ini aja nanti ditumpangi aja di video. Nah itu dok, ada lampu itu fungsinya apa sih dok? Kita kan kenapa sih lampu kok nggak terang ya bilang dulu pakai reken saya bilang. Oke, boros-borosin listrik gitu loh. Oh, sudah siang-siang dikasih lampu merah apa nggak terang, nggak percaya sama matahari gitu. Apa dok itu adalah lampu infrared. Infrared. Nah, lampu infrared fungsinya adalah untuk menghangatkan cempe. Untuk menghangatkan cempe. Jadi suhunya dia harus stabil supaya tidak terjadi yang namanya kedinginan atau hipotermia. Hipotermia seperti itu. Makanya kita harus menggunakan itu supaya kondisi cempenya itu dia nggak drop. Ketika ada drop, nggak mau minum susu. Nah, itu bahayanya di sana. Bahaya. Berarti ini se-efisien apa sih, Dok? Oh, efisiennya sangat efisien. Sangat efisien. Sangat membantu. Ini dipraktekkan di sapi yang cempe, yang pedet itu bisa ya, Pak, Dok? Bisa sekali. Okay. Bisa sekali. Oke. Kenapa kita memilih lampu infrared dan memang ini adalah salah satu solusinya? Sebenarnya ada dua solusinya, itu menggunakan yang namanya blower. Biasanya blowernya itu dipakai di ayam, DOC. Nah, kita kontrol nih. Di sini ada kontrol
Suhu. Oh, ada panel suhunya. Oh, itu ya, Dok, ya. Nah, oke, itu ada panel suhunya, Bro. Yang 3 jam apa ini? Jam 10 ada di itu 32 derajat Celsius dengan kelembapannya 49. Idealnya, Dok, pada saat ini di suhu berapa idealnya? Kalau di Jambi 32-34. 32-34. Kalau 34 berarti dia akan 50. Oh gitu. Idealnya di sana. Kalau di bawah 30, 28, 27 dia akan 50. Makanya kenapa kita menggunakan itu? Itu salah satu kontrol kita. Misal kelembapan ini, kelembapan yang sangat ideal minimal 70. Tapi kita bisa sampai 52. Lo agak ngerti apa enggak? Enggak. Makanya tanya. Oh, ya gitu. Kalau untuk pembelian ini kan di toko saya ini enggak, maksudnya di desa saya enggak ada, ini bisa dibeli di mana? Ini kan ada. 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 Di anak kandang data tetap ada. Ada. Oh, oke. Okay. Ada seperti itu. Ya. Nah, luar biasa anak kandang pam gitu ya. Anak kandang pam. Saya cek aja di data ternak, di sana ada sok. Ya, sedikit aja. Oh, aku butuh ini. Beli. Itu langsung online di atas sama sulit gitu ya. Oke, okay. Dok, ini apa namanya ya, luas banget. Kemudian untuk yang rawat ini siapa, berapa orang gitu, yang 600 ekor tadi gitu? 600 ekor kita ada 4 orang. 4 orang. 2 orang ngasih makan, 1 orang ngecek minum. 600 ekor 4 orang, Bro. Hah? Satu orang untuk ngecek minum, nanti agak siang dia harus merah. Merah juga? Biasanya, Dok, kalau kurang anak kandang, kurang terawat. Nah, di sini trik apa sih yang 600 ekor ya, 4 orang, itu kok bisa terawat dan saya lihat juga gemuk-gemuk, sehat-sehat dan reproduksi semua gitu, Dok. Nah, itu yang pertama, kita harus benar-benar melakukan pendekatan dengan ABK, melakukan edukasi dengan ABK supaya ABK itu merasa, oh ini loh ternak yang saya rawat. Oh, jadi memang benar-benar harus kita lakukan seperti itu supaya mereka merasa memiliki. Oke. Jadi seperti itu. Mereka harus punya rasa kasih sayang dengan ternak supaya ternak itu supaya nyaman. Nah, saya jadi ingin, teman-teman, jadi ingin pengen menaruh kambing di sini jadinya kalau mendengar. Oh, enggak, itu. Bisa, Dok, saya bisa, saya naruh bisa, kambing di sini. Bisa nanti. Gimana caranya? Nanti langsung ke Mas Dede. Mas, kira-kira berapa biayanya? Berapa ekor? Nanti kosongnya seperti apa? Tanda tangan, Mas. Tanda tangan MOU-nya. Nah, gini, Dok, saya kan dari Malang tuh. Ini silau, Dok. Nah, dari Malang kan nggak bisa tuh setiap minggu atau setiap bulan kesini, jarang bisa kesini. Itu gimana sih saya di menaruh supaya bisa percaya gitu loh. Nah, itu apa yang diberikan anak kandang pam supaya si pemilik kambing tadi percaya dan tahu bahwa kambingnya baik-baik saja begitu loh, dengan membuka aplikasi data ternak. Lagi-lagi data ternak lagi. Yo, oh, seperti itu tuh. Ini mau searching aja. Oh, ternyata ternakku sudah melahirkan. Oh, ternyata ternakku sekarang ini habis melahirkan dan masa rekonstruksi untuk memulihkan kondisi pasca melahirkan. Nah, oh, ternyata baru dikasih vitamin. Oh, ternyata. Nah, saya jadi ada pertanyaan, Dok. Kan data ternak tadi nyatet, oh, kan dia dilihat di sana lewat pencatatan. Sepenting apakah recording di dunia peternakan? Sangat penting, karena yang pertama, apalagi untuk breeding ya, ini kan modelnya breeding. Nah, itu kita supaya tidak terjadi yang namanya inbreeding, pengawinan saudara. Pengawin saudara, sedara. Oh. Misal bapaknya udah ngawinin ibunya, nggak boleh dong ngawinin anaknya. Nggak boleh ya? Durhaka. Durhaka, Bro. Jadi kan harus berbeda bapak. Nah, baru boleh mengawinin anaknya. Kalau misalnya ibunya ini dikawinin yang jantan yang berbeda, nggak masalah. Nah, itulah
fungsinya data ternak supaya tidak terjadi namanya inbreeding, kawin udara. Yang efeknya kalau sudah terjadi kawin udara itu nanti bisa pertama cacat, pertumbuhan tidak maksimal. Dan angka kematian itu berlaku ke kambing saja atau ke sapi juga? Semua. Semua. Bahkan manusia ya. Gak boleh bro, jangan jadi itu tanggupan perahu ya. Jadi tanggupan kandang nanti. Nah, ini yang saya tanyakan lagi, udah durasi berapa bro? 16. Loh, kok panjang loh. Saya kira apa sih mas yang menjadi keunggulan atau fitur kandang ini belum diceritakan di sini, yang belum saya lihat ini dok, apa sih fitur yang ada, bisa diceritakan sama saya dok supaya saya fitur. Ini semakin saya menaruh kambing di sini, saya percaya dengan anak kandang. Oke, fitur yang utama adalah kita memberikan yang secara maksimal, nah seperti itu, kemudian aplikasi, kemudian orang ketika datang ke anak kandang, kandangnya nggak bau ya. Oh iya betul ya, perawatannya juga maksimal ya gitu. Pemberian pakan, nutrisi dan lain-lainnya sudah terkontrol ya. Nah itu yang jantan juga diberikan gratis, jantannya juga berkualitas. Ada satu pertanyaan lagi, ketika saya naruh nih kambing, kemudian beranak pinak nih saya, saya biarkan setahun ke depan, itu kan saya sudah punya cempe. Saya ini kan bukan nggak tahu jual kemana gitu. Ini si kandang ini bertanggung jawab atau bersediakah menjualkan pada saya hanya terima cuannya saja? Bisa banget ya? Bisa banget. Oh, pasar juga ada. Katanya juga banyak ya kan, teman-teman. Misal mau nyari, oh saya mau nyari untuk kurban, saya mau nyari untuk akikah, monggo. Okay. Kita tanyakan pemilik, bu, ini yang mau nyari, boleh dijual, silakan. Jadi seperti itu. Pertanyaan dari netizen, teman-teman. Ya. Misal ya, Jo. Iya. Si yang punya kambing tadi, mas aku butuh duit data lagi. Bisa nggak mas itu dijual atau gimana? Bisa, nanti tergantung ini, tergantung apa persetujuannya nanti. Kalau misal oke, ya udah deal langsung. Oh, kan biasanya orang tani tuh mas, kan yang ditanyakan netizen saya ini mas, ini hater saya di sini. Itu kan biasanya tiba-tiba ya, namanya orang mas ya, anaknya sakit, terus nggak ada yang ditoleh, nggak punya uang. Saya punya kambing tuh di anak farm, anak kandang farm gitu. Bisa ya, anak kandang farm, saya butuh uang banget ini, tolong itu jadikan uang. Bisa ya mas ya? Bisa. Nanti tinggal bagaimana komunikasinya. Jadi seperti itu. Wah luar biasa ini bro. Saya sedikit tertarik, bukan sedikit sih, hari ini setelah saya tanya langsung ini juga tertarik naruh. Gimana ya, per ekor atau gimana sih mas? Per ekor untuk narik beberapa ekor, per ekor betina naruh, per ekor beberapa ekor untuk saya biarkan nanti saya panen di kemudian hari gitu. Ada pertanyaan lagi? Pindah pemilik baru atau teman kita? Bisa tinggal nanti, sangat bisa untuk dikomunikasikan bagaimana berpindah tangan, berarti kan ke tangan ketiga ya berarti ya. Sayang yang kita berikan itu pasti akan lebih, dan jangan sampai melebihi kasih sayang kepada istri. Nah iya bener nggak bener juga ya. Jangan melebihi kasih sayang kita kepada istri. Oke.